KPK dari 6, 10, dan 15 adalah, nah untuk cari KPK tuh kita bikin dulu nih pohon faktor masing-masing bilangan ini. Berarti pertama yang 6, faktorisasi pohonnya bagi 2, sama dengan 3, bagi 3, sama dengan 1, berarti 6. Faktorisasinya adalah 2, 3, 2 dikali 3. Selanjutnya, untuk yang 10, faktorisasinya bagi 2 sama dengan 5, bagi 5 sama dengan 1. 10 berarti 2 dikali 5 karena ini. Nah, yang terakhir adalah bilangan 15. Faktorisasi primanya yaitu 3, 15 bagi 3, 5. Ini 5, 1, 3, dan 5. 15 memiliki faktorisasi 3 dikali 5. Nah, sekarang kita cari yang namanya KPK, kelompok persekutuan terkecil. Nah, untuk cari KPK, kita tulis semua nih bilangan yang ada di sini. Tapi, bila ada yang sama, kita tulis pangkat yang tertinggi. Nah, di sini ada, kita tulis ada 2, ada 3, sama ada 5. Nah, kebetulan pangkat tertingginya semua pangkat 1 nih. Duanya sama kan? Jadi, cuman 1 aja. 3-nya juga pangkat tertingginya 1. Sudah. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Dan hasilnya KPK dari 6, 10, dan 15 adalah 30.